Hai, ni hao Vita. Nama saya Endrika. Saya sekarang sedang menempuh PhD di Department of Tropical Agriculture and International Corporation atau biasa disebut di TIC di NPUST Pingtung, Taiwan. Saya bergelut dengan pembuatan thin film material untuk aplikasinya yaitu sebagai antibakteri, antimikroba, dan juga sebagai biosensor, sebagai transducer untuk biosensor. Untuk ke Taiwan sebenarnya jalur beasiswa yang digunakan bisa bermacam-macam. Ada seperti saya, Taiwan ICDF, ada juga beasiswa Ministry of Education dari MOE Taiwan, ada juga beasiswa Elite Scholarship, tetapi beasiswa Elite Scholarship ini hanya dikhususkan untuk student yang sudah berprofesi sebagai dosen. Ada juga yang namanya beasiswa MOST, ada juga namanya beasiswa kampus. Nah, beasiswa kampus ini tergantung besarannya dari masing-masing universitas. Saya sempat melamar beasiswa ke beberapa negara dan kebetulan yang pertama kali menerima beasiswa, pertama kali memberikan grant beasiswa adalah yang dari Taiwan. Nah, setelah itu ternyata berlanjut beasiswa-beasiswa saya di negara lain juga keterima, tetapi dengan beberapa hal pertimbangan di mana suami juga waktu itu keterima di universitas di Taiwan yang itu sama dengan saya, sehingga saya memilih untuk melanjutkan studi di sini. Ketika tidak kita dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal, artinya kita harus dihadapkan untuk menghadapi berbagai macam peran, artinya peran sebagai ibu, mahasiswa, dan juga mungkin wanita pekerja ini, dan istri, empat ya, dan istri ini mungkin agak sedikit complicated untuk yang melihat, tetapi kalau kita menjalani dan selalu belajar untuk memanage waktu dengan baik dan belajar untuk berkomunikasi terutama dengan suami, saya rasa itu bisa teratasi. Tidak dipungkiri adalah fasilitas yang memadai ketika kita bersekolah atau memiliki kesempatan sekolah di luar negeri, yang mana kita bisa menggunakan alat-alat yang notabene ketika kita kuliah di Indonesia atau penelitian di Indonesia, kita sangat jarang menemui alat-alat tersebut karena mungkin biayanya sangat mahal atau hanya tersedia di universitas-universitas yang konafi. Selain itu adalah penelitian mengenai biaya penelitian. Kalau di Indonesia itu tidak semua penelitian itu dibiayai oleh dosen karena tergantung mahasiswanya ikut project dosen atau tidak. Sehingga untuk mahasiswa yang tidak mengikuti project dosen itu diharuskan untuk mengeluarkan biaya sendiri. Tetapi kalau kita mendapatkan kesempatan sekolah di luar, semua penelitian itu adalah dibiayai oleh dosen. Sehingga kita bisa melakukan eksperimen dengan kedalaman yang kita inginkan. Kebanyakan di sini adalah menggunakan bahasa Mandarin, yang mana protokol-protokol alat di lab itu semuanya tulisannya Chinese. Dan saya sendiri meskipun sudah belajar Chinese selama 2 semester tetapi masih belum bisa memahami protokol dan SOP yang ada di lab, sehingga mau tidak mau saya harus mencari mahasiswa yang bisa diajak komunikasi bahasa Inggris dan kemudian mereka membantu saya untuk menerjemahkan satu demi satu step-step yang harus saya lakukan ketika menggunakan alat-alat tersebut. Yang kedua adalah makanan. Makanan di sini ya, karena di sini
orang Taiwan adalah orang yang berpola hidup sehat. Rasa makanan kebanyakan adalah plain. Jadi siap-siap saja yang mau sekolah di sini ya, kemana-mana harus membawa cabai, garam, merica kalau mau makan. Dan karena di sini Muslim adalah minoritas, sehingga banyak makanan yang mengandung pokea babi. Nah, kita juga harus hati-hati dalam membeli makanan, harus aware juga. Kalau mau, ya teman-teman bisa masak sendiri, bisa teman-teman masak di dom atau di apartemen. Dan yang perlu diingat, makanan vegetarian di sini bukan hanya tidak menggunakan hewani, produk hewani, tetapi dia juga tidak menggunakan onion, artinya tidak ada bawang, yang artinya very very plain. Jadi Anda harus coba kadang-kadang di sini. Untuk adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang akan melanjutkan studi adalah tetap berjuang dimanapun kita berada, dimanapun universitas Anda, bagaimanapun beasiswa Anda, jadilah yang terbaik dimanapun Anda berada. Yang jelas, seseorang yang sukses itu tidak berasal dari kondisi yang nyaman, artinya tidak pernah berasal dari zona yang nyaman. Karena seseorang yang sukses itu selalu berasal dari zona yang kurang beruntung atau zona yang tidak nyaman. Jadi untuk Anda sekalian atau adik-adik sekalian yang merasa, aduh saya kok seperti ini, kok saya menghadapi masalah bla 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 dan lainnya, jadikan itu sebagai cambukan atau motivasi bahwa Anda bisa menghadapinya dan bisa menjadi yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda.